Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi berdepan penjara 15 tahun atas kesalahan kes rasuah. Suu Kyi didakwa atas kesalahan hasutan rasuah dalam Undang-Undang Pilihan Raya dan Rahsia Negara. Jika sabit kesalahan, penerima anugerah Nobel itu akan dihukum lebih daripada 150 tahun. Setakat ini, Suu Kyi didapati bersalah atas dua kesalahan kecil dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Ribuan pelajar universiti di Colombo berhimpun menyatakan rasa tidak puas hati di hadapan pejabat Presiden Gotabaya Rajapaksa. Kumpulan sama turut berarak ke kediaman Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa menggesa beliau meletak jawatan segera. Kedua-dua pemimpin itu menjadi sasaran kemarahan orang ramai susulan didakwa gagal selesaikan krisis ekonomi yang melanda Sri Lanka ketika ini. Sri Lanka alami krisis ekonomi selepas rizab tukaran asingnya menjunam selama 2 tahun menyebabkan nilai mata wang menyusut. Pihak berkuasa di Shanghai masih bergelut mengekang penularan COVID-19. Terbaharu, agensi berita Reuters merakam beberapa kedai dan restoran dipasang pagar dan dikawal pihak polis. Tindakan sama turut dilakukan ke atas bangunan kediaman selain jalan-jalan di sekitarnya turut dikosongkan. Arahan sekatan dan perintah berkurung yang dikenakan menyebabkan penduduk bandar itu tidak boleh meninggalkan kediaman masing-masing. Ia menyebabkan orang ramai mulai berang dan menunjukkan rasa tidak puas hati apabila keadaan tidak menampakkan sebarang pemulihan setelah berbulan-bulan sekatan dikenakan. Presiden Emmanuel Macron memenangi pemilihan semula presiden semalam mengalahkan pesaingnya Marine Le Pen. Berdasarkan kiraan undi awal yang dijalankan, Macron dijangka memenangi kira-kira 58% undian pada pusingan kedua. Macron merupakan presiden Perancis pertama yang memenangi dua penggal dalam tempoh 2 dekad. Keputusan rasmi pemilihan presiden dijangka diketahui hari ini. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken ucap tahniah atas kejayaan Emmanuel Macron sekali lagi dilantik sebagai Presiden Perancis dalam pilihan raya baru-baru ini. Blinken daripada itu turut menyatakan Washington akan terus bekerjasama rapat dengan Paris sebagai sekutu kuatnya. Dalam hantaran di akaun Twitternya, Blinken menyatakan Amerika dan Perancis akan meneruskan kerjasama bagi berdepan pelbagai cabaran global mengeratkan persahabatan. Sementara itu, ketika Macron sedang meraihkan kejayaan menjawat semula jawatan Presiden, Paris digemparkan dengan kejadian seorang penguat kuasa lepas tembakan ke arah sebuah kereta membunuh pemandu dan penumpangnya. Menurut pegawai tersebut, sebuah kereta dipandu berlawanan arah trafik dan melulu ke arahnya. Keadaan itu memaksa beliau melepaskan tembakan bagi menghentikan kenderaan tersebut. Kejadian berlaku pada petang selepas pilihan raya selesai di Pont-Neuf. Rusia akan terus memusnahkan senjata yang disumbang negara-negara barat terutama Amerika Syarikat kepada Ukraine. Terbaru, Moskow berjaya mengesan dan memusnahkan sejumlah senjata yang disimpan di pangkalan udara tentera Ukraine dekat Odessa. Perkara itu didedahkan Kementerian Pertahanan Rusia. Menurut jurucakap Kementerian Igor Konashenkov, pihaknya menggunakan peluru berpandu berketepatan tinggi bagi memusnahkan gudang senjata tersebut. Sukan permotoran, penyandang juara dunia Fabio Quartararo meraih kemenangan pertamanya musim ini di Grand Prix Portugal, Portimao, yang juga merupakan kemenangan MotoGP pertama Quartararo dan Yamaha. Dengan baki 7 pusingan, Jack Miller menumbangkan Juan Mir dalam perebutan podium membolehkan Zarco dan Espargaro menduduki tempat kedua dan ketiga. Rakan sepasukan Mir, Rins, naik ke tangga keempat selepas bermula di petak ke-23. Manakala pelumba Ducati, Francisco Bagnaia yang terkeluar awal dari kelayakan kerana terbabas akibat jalan basah hanya mampu menduduki tempat ke-8 selepas bangkit dari tempat terakhir. Pengendali Liverpool Jurgen Klopp memuji Divock Origi selepas pemain gantian itu membantu kemenangan 2-0 ke atas Everton dalam aksi Liga Perdana Inggeris di Anfield. Origi yang meledak gol kedua Liverpool memanfaatkan sepenuh peluang yang diberikan bagi memastikan pasukannya kekal mengekori rapat pendahulu Liga Manchester City.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.